Beats kalau ini Ninja SS guys ya. Saya top up nih. Gak masuk cok ninjanya cok. Kerevin 2 kali lagi anjing. Saya kemarin dapat 3 guy anjir. Kalau kalian nonton video saya yang pertama kali itu. OS, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Asukop lo ya. Oke, di video kali ini kita akan membuka-buka di server 34 lagi guys ya. Dan ini jujur saya kalau main server 34 ini itu semangat banget guys, atau kenapa guys ya. Gila ini server tuh, menurut saya server saya yang saya mainkan yang paling niat nih guys ya. Untuk sekarang-sekarang ya guys ya, selain server 30 gitu kan. Karena BTW gimana lagi ini VIP 4 gitu lah, gila. Oke, jadi di sini kita bakal membuka-buka reward yang udah saya dapat kemarin ikut event yang apa kemarin, pokoknya kemarin ya tanggal 4 sampai 10 Desember kemarin ya guys. Kita langsung aja buka sekarang. Kita bakal dapat apa aja dari event yang akan kita dapatkan sekarang guys ya. Let's go. A few moments later. Oh guys, jadi di sini kita langsung aja nggak usah basa-basi, tapi guys ada free advance capture ya. Apakah kita melakukan ritual-ritual dulu ya guys? Oke, kita akan ritual-ritual dulu aja guys ya. Di sini saya nggak mau ambil rugi lah. Sebelum kita membuka ke inti dari video konten hari ini, kita akan melakukan ritual-ritual dulu guys ya. Ritual-ritual apa bang ya kalian? Kalau udah penonton saya ya udah sedikit lama lah ya, udah pasti tahu ritual-ritualnya apa gitu. Tanpa basa-basi, tapi saya mau basa-basi sih. Tuh 2 3 4 5. Udah 5 guys ya. Kita kurang 5 lagi lah. Biar enak. Tapi SNT nanti aja bisa enggak sih? Bisa enggak sih kalau SNT nanti aja gitu. Saya pengennya nanti aja SNT-nya, tapi kayak kelamaan gitu ya guys ya. Kita langsung aja lah ya. Enggak jelas banget dah. Oh, bang bang enggak jelas banget dah. Biarin nggak jelas, biarin. BTW, saya mau lupa nih. Oh ya, kelewatan ya. Karena jadwalnya update hari tanggal 12 itu lain ini guys ya. Sorry. Jadi buat kalian yang udah ikut event 12-12 punya Ninja Heroes kemarin, kalian dapat apa aja bisa tulis di kolom komentar. Karena hari ini saya nge-record itu tanggal 12, itu masih berjalan eventnya. Buat kalian yang udah mau ikutan kayaknya udah kelewatan ya. Itu untung banget ya guys ya. Kan cuma top up 100 gold itu dapat 5 Ninja S ya guys ya. Jadi bisa dikatakan kalau 1 Ninja S nya itu dihargain dengan 20 gold ya guys ya. What? Itu murah banget menurut saya guys ya. Bagi kalian yang udah top up, kalian beruntung banget dapat 5 Ninja S itu seharga 20 gold aja. Gila kan? Murah banget itu guys. Oh iya BTW, ini saya nggak ada stok. Sekarang saya belum main, apa namanya, belum TB sama sekali guys dari minggu kemarin loh, bayangkan. Saya belum TB dari minggu kemarin guys. Asli nggak bohong saya. Oke, ini 7 kali. Malesnya ngerob 7 kali nih. Semakin tinggi VIP semakin banyak yang dirob. Bangke lah. Kalau pakai HP aja enak main chat-chat begini-begini, guys. Kalau pakai ini main di itu PC laptop itu agak ribet. Apalagi seret ininya. Oke, kita langsung aja buka hadiah rewardnya. Kok buat hadiah reward sih? Langsung tar, ada satu yang belum kubuka nih. Biar saya tuh agak malas kalau ada yang belum dibuka, biarpun satu aja gitu guys ya. Itu masuk dalam ritual saya guys. Beats kalau ini Ninja SS guys ya. Saya top up nih. Kalau Ninja SS 2 kali nih dapat Ninja SS. Saya top up guys asli. Kalau Ninja SS, kalau enggak ya enggak lah. Top up apa bang? Event 12-12. Saya BTW belum top up, belum ikut event yang 12-12 ya guys ya. 100 gold itu BTW murah banget lo guys. What? Gak dapat apa-apa guys. Ku menangis anjir. Iya. Ku menangis gak tuh ya. Boom, boom. BTW dapat ini guys ya. Kita langsung aja ke rewardnya, gak usah basa-basi lah ya.
Clan warnya menang. Clan warnya belum ada yang join enggak tuh. Udah menang. War pertama anjir. War pertama yang war saya sendirian. Konyol enggak tuh? Oke, ngapain sih? Oh iya, rewardnya coy. Waduh, mampus. Oh ini dia. Uchiha Revenge. What? Boom. SPM in the house, yo. Gila. Ini salah satu ninja terfavorit ter-GG di Ninja Heroes ya guys ya. Saya dapat gila gak? Ninja favorit lah, ninja idaman saya lah ya guys ya. What? Gila. Dan ini juga ninja idaman saya guys ya. Anjir. Anjir, ini udah komplit banget lah guys ya. Dapat 50 scroll SS, dapat Mangekyou Sasuke, dapat kelas S ninja box 10 kali, dapat 100 Raven Stone. Wah, anjay. Gila mantap kali ini, cok. Wah, kita dapat banyak ninja, guys. Loh. Kok enggak masuk, cok? Ninjanya, cok. Masuk loh. Mana ninjanya, cok? Oh, kaget saya, guys. Masuk ninjanya. Ninja idaman semua nih, anjay. Cuman kan di sini level saya kan lebih tinggi, guys ya. Ya kan 40-40 kan. Nah, level ninja saya itu baru level 1 jadi bawah. Saya kaget, guys, kok enggak ada ninja saya. Oke. Okay. Bangke lah, lebay banget sih lu, Bang, anjim. Ya sorry gitu lah. Saya kan kaget. Replek. Oke, kita langsung aja pasang ke ninja utama ya. Tapi kita combine dulu, guys ya. Combine dulu si siapa nih yang mau dikombin nih? Mungkin Babang komben tuh yang lah. Sasuke saya masih nyangkut di luar, coy. Withdraw dulu. Kita langsung komben yang si Sasuke-nya ini guys ya. Eh, balik dong, enggak bisa dong. Gimana sih, Putra? Kita langsung komben si Sasuke ini ke SPM gitu ya guys ya. Langsung level 4 molo. Dan yang itu juga sama. Yang siapa namanya? Mereka Sasuke. Kita langsung aja ya, cuy. Si Jiro juga, cok. Jiro juga. What? Mantap kali nih guys ya. Boom, ninja utama saya udah ninja idaman saya, cok. Saya udah punya semua ninja idaman yang saya pengen dapatkan ya guys ya. Wow, Mega Sasuke SPM. Wah, gila. Ninja idaman saya banget, guys. Gila. Oh, SPM-nya di tengah, guys. Eh. Oh, Mega Sasuke depan. Mega Sasuke depan. Oh ya, begini sudah. Gila. Ini ninja idaman banget, guys ya. Gila. Kita sorry kalau agak lama dikit ya guys ya, karena saya mau mindahin ininya dulu juga, apa namanya ininya, kan bisa tonton lah ya video ini, mungkin bermanfaat. Kalian sedang menonton kegabutan saya ini. Kemarin kepencet guys ya, gear B nya krevin bangke, krevin dua kali lagi, anjim. Nice. Bangke lah ya. Saya butuh Chidori-nya nih, 100 gold transfer Jutsu S. Let's go. Boom. Mantap. Mantap kali guys ya. Di sini saya juga punya 5 gulungan SS ya guys ya. Kita langsung buka aja, enggak usah basa-basi. Dan ada 10 box, kita langsung buka aja, enggak usah basa-basi juga. Ini 51 gulungan SS bits langsung Susanoo dong, langsung Susanoo bangke. Lagi, buka lagi. 2 kali. Aduh ini enggak terlalu jelek sih, lumayan. Cakra jutsunya itu water dan fire, lumayan juga bisa dipakai juga. Dan ini di Sasuke-nya ini, boom. Pokoknya saya pakai semua ini. Raseng Shuriken. Mantap enggak tuh wind lightning cakranya. Langsung sekali lagi guys ya. Otak scrap ini yang oke, gedudaman apa namanya, lupa saya guys ya, jutsu aslinya si Six Path Obito ya guys. Kita langsung aja gacakan semua ini. Susanoo, enggak jelas ini dapat jutsu Susanoo.
Fury Flash Xenon, gak apa-apa lah, dipakai lah buat sementara aja kan. Oke, itu dia jutsu-jutsu yang saya dapatkan. Ini ada Susano, dan ada Rasen Shuriken, dan ada Susano lagi. Tadi gak sih Susanonya asli. Dan ini ada Susano, dan ini ada Outer Pet Avatar. Kita langsung aja buka box yang 10 ninjanya. Btw kemarin saya ampas banget loh guys. Tapi mana nih 10 ninjanya? Nah ini dia. Kita langsung aja buka. Bentar. Ninja saya masih banyak ya guys. Masih sedikit maksudnya. Jadi ninjanya itu gak ketahan gitu. Paham kan maksudnya? Kalau gak paham, sorry guys. Saya juga gak paham guys. Oke kita langsung aja. Aduh kenapa sih? Kalau saya buka box ini tuh bawaannya tuh gak hoki mulu guys ya. Gak pernah dapat 3 sanin gitu. Apalagi yang 5KG juga gitu. Gila gak, ah kan Gen Kaku lagi. Kemarin ke saya sudah dapat nih. Dapat lagi kan anjim. Itachi, dapat Itachi lagi dong anjim. Wah nyesek banget nih dada guys, asli guys. Akhirnya saya dapat 3 sanin yang pertama. Orochimaru. Dapat Orochimaru lagi. Dapat Kabuto, untung ada deploy-nya cuy. Oh, saya deg-degan banget. Dapat Gai lagi. Kemarin saya dapat 3 Gai loh guys. Bayangkan enggak? Saya kemarin dapat 3 Gai anjir. Kalau kalian nonton video saya yang pertama kali itu main server 34 itu, anjir dapat 3 kali Gai loh bangke, bangke. Wah, dapat Itachi lagi loh guys ya. Salah apa sih saya AGM? Woi, tolong dong 3 sanin atau 5KG gitu lah. Ay, pahin untung. Terobati nih guys ya. Dapat pain ada deploy-nya gitu lah. Aduh, ini enggak guna guys ya. Raka ketiga gitu. Udah, itu aja. A few moments later. Oke, guys, mungkin segitu aja video kali ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah saya ini untung banget tadi tuh buka gold apa namanya? Box Ninja SS, box Ninja S itu menurut saya enggak untung banget guys dapatnya. Ya, ada sih beberapa yang untung, dapat Orochimaru, dapat Kabuto, dan dapat Pain juga, itu untung banget karena itu ada deploy-nya. Tapi yang selain itu enggak ada deploy-nya guys, dan menurut saya ampas banget. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir menonton kegabutan saya bermain Ninja Heroes di server 34 ini. Terima kasih. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Putra pamit undur diri. Bye. Thank you guys.